Mashiruki fujino kedaka sao kokoro no tsuyoi tate toshite. Mula minat dengan nyanyian masih dalam bangku sekolah lagi. Mula sekali saya buat ini persembahan waktu pemerintahan Jepun lah. Dari situlah I mula ikut kursus belajar nyanyi lagu-lagu Jepun, dan tiap-tiap minggu I terpaksa ikut turut sama-sama untuk meraikan askar-askar Jepun. Ibu saya yang kenalkan dengan Pak Zubir. Abang Zubir, anak saya ni Asia ni minat sangat dengan menyanyi. Macam mana kalau Pak Zubir, Abang Zubir boleh tak tunjuk ajar dia? Filem Cinta, Pak Zubir is the music directornya. Jadi Pak Zubir kata, why not Siput gunakan suara Mak Nona, then ini S. Romaino gunakan suara Allahyarham P. Ramli. Bila ada lagu-lagu baru, kita nanti dipanggil untuk buat latihan. Jadi bila pencipta lagu sudah serahkan pada kita lagunya begini, maksudnya apa, pandai-pandai kita lah memperbaiki lagu tu. Anak-anak I yang I didik dalam bidang muzik, I perhatikan dulu. Jadi yang mana ada bakat, kita sokong. I teringat Allahyarham my late son Iskandar. Dia minat sangat nak belajar muzik. Pasal dia memang dah ada bakat, tunjuk sikit aja dia sudah tahu. Apa yang termampu, I hantar dia pergi Berklee College. Selepas dia, ini pula si Indra, dia juga minat muzik. So I told Iskandar, I can afford, I have spent so much on you, now why not you spend for your brother? Dari itu ibu-ibu I kasih nasihat, kalau betul-betul anak mereka ada minat, try to support. Kita selalunya mesti ikut pengedaran zaman lah. Kita tak boleh ikut cara kita yang dulu-dulu juga, kan? Jadi macam sekarang, I tengok apa yang diorang punya cara, kita ikut, kita sokong lah. Kaum wanita hari ini is very advanced. Diorang tak macam kita lah dulu-dulu. Kita dulu-dulu nak belajar apa, takut, malu, itu anu. Tapi yang sekarang very advanced, very good lah, they follow the time. Kita mesti pandai menjaga tata tertib kita pertama kali kalau di depan khalayak ramai. Kita mesti tunjukkan apa yang terbaik untuk wanita yang mesti kita lakukan. Kita jangan suka ikut-ikut saja. Yang mana sesuai dengan agama kita, dengan diri kita. Itulah yang saya selalu kuatkan. Wanita boleh jadi apa saja asalkan kita tahu menjaga kehormatan diri kita sendirilah. Yang mana sesuai dengan agama kita, dengan diri kita. Supaya kita dipandang mulialah.